Oke, okay, tes-tes. Selamat sore, teman-teman semua. Ya, selamat sore, Pak. Oke, okay, selamat sore, Mas Ali, Mas Ilham, Mas Edi, Mas Ponsianus, Mbak Raffiatun, Mbak Ita, Mbak Yuni, Mas Holis dan Mas Mufi. Oke, okay, lumayan ramai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, satu, dua, tiga. Menerima enam tujuh delapan orang ya. Oke bisa kita mulai ya teman-teman ya. Apakah teman-teman sudah siap ya? Sudah ya. Oke kalau begitu langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam salam sejahtera ya buat kita semua. Kita ketemu lagi di sore hari ini. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, uh, untuk memulai perkuliahan pada sore hari ini ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran, ya, sampai nanti di akhir sesi. Oke, okay, uh, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Oke, okay, uh, cukup. Oke, okay, uh, ini sudah. Di pertemuan uh, teori grafika ya, kali ini kita di pengolahan citra ya. Nah uh, sebelumnya mungkin saya mau presensi dulu biar ngelihat siapa yang sudah siap ya, sudah ready. Oke okay, pertama-tama yang dari atas mas. Abdurrahman Hakim tidak ada, Mas Adam juga tidak ada, nah Mas Ali Usman, ya hadir Pak. Oke, sehat Mas. Alhamdulillah agak sakit sedikit, Bu, agak sakit. Iya, <laughs> <laughs> Semoga cepat sembuh Mas ya. Amin amin. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, okay, Mas Ardian tidak ada, Mbak Desi tidak ada. Mbak Mas Bikir tidak ada, Mas Edi Rasidi. Hadir. hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, okay, Mas Edi sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, okay, terus lanjut lagi, Mas Abibi tidak ada, Mas Ilham Hamdi Eka Putra. Hadir, Pak. Oke, okay, siap Mas Ilham. Iya, Pak. Terus, mbak ita krisnawati hadir pak hadir oke okay. terus kemudian mas joni tidak ada mas holis taufikur Rahman holis mas holis Oke, saya loncati dulu ya. Terus kemudian Mas Mufit Triyono. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Mas Muhammad Pari Burhanuddin. Belum ada. Mas Muhammad Wisnu Ramadan belum ada. Mas Ponsianus Prayogo. Mas Ponsianus Prayogo. Tadi yang WA saya siapa ya? Lagi di jalan. Banyak Mas Yugo ini apa ya? Yogi. Oh ya, Yogi ya mungkin ya. Oke, terus kemudian saya lanjut. Mas Rafael Pranata tidak ada. Lanjut lagi. Mas eh, Mbak Barafiatun. Nah, Sika. Hadir, Hadir ya. Hadir. Oke, Mbak Yunisara yang terakhir hadir pak, oke okay, alhamdulillah ya, oke okay, ada satu dua tiga terus kemudian tadi yang belum Mas Kholis apakah sudah di posisi Mas Kholis Taufikur Rahman, halo Mas Kholis, anybody home, Mas Kholis, oke okay, kita anggap ada saja ya, oke okay, uh... Nah, eh, kita lanjut materi ya. Kalau kemarin kita lebih ke arah pengenalan ya eh, tentang mata kuliah, terus kemudian kita bahas hal yang paling penting ya eh, dari sebuah eh, apa namanya unsur visual yaitu tentang sistem visual dari mata manusia gitu ya. Jadi eh, apa namanya sedikit catatan itu hal yang sangat penting karena memang itu yang E, merespon ya, saat kita melihat sesuatu atau melihat sebuah citra gitu ya, cara normal dan e, tidak ada kesalahan mungkin seperti itu. Oke, okay? nah sistem visual manusia terus, kemudian e, kita juga sedikit bahas e, terkait e, citra itu apa saja ya. Ada citra biner, ada citra grayscale, ada citra warna, ada citra uh, index image ya. Nah, uh, sedikit uh, mungkin intermezzo ya buat teman-teman semua ya. Ini saya share dulu. Nah, uh, menurut teman-teman di sini citra itu sebenarnya apa sih? Nah itu ya. Apa sih uh, citra itu? Apa nih, ada yang bisa menjawab? Udah keluar ya? Nah, apa sih citra itu? Menurut teman-teman, apa nih citra? Nih, penyanyi Pak Wah, bukan itu citra sekolah. ya beda ya? Nah, apa sih citra itu? Eh, terus... Eh, Fungsinya untuk apa sih citra itu yang sebenarnya gitu ya? Apa nih kirani Kira-kira nih. Ada yang tahu nggak? Yang tahu langsung uh, dijawab saja. Nggak apa-apa, uh, salah, nggak apa-apa, betul juga Alhamdulillah seperti itu. Mungkin Mbak Yuni atau mungkin Mas Ali atau mungkin Mas... Ilham, ada yang tahu citra itu apa sih? Citra itu nama orang, Pak. Nah, bukan. Citra itu handbody lotion itu juga bukan ya. Apa nih yang terbesit di teman-teman citra itu apa? Eh, uh, izin menjawab, Pak. Ya, Ini silakan soal Mas Ali. Citra digital kan, bukan citra hmm. secara global kan? Iya, uh, ya citra oh, bisa atau citra digital. Nah, apa deh itu, Mas? Oke. Okay. Kalau di citra digital itu menurut saya apa? Kalau dari sisi citra digital yaitu representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang dua dimensi. Oke. Dan kalau itu. citra secara global. Global. Kalau global, kalau saya kalau citra aja ya kita nyebutnya citra yeah. aja, jangan yeah, yeah, yeah. Uh, hasil gabungan dari semua kesan yang didapat dari pesan atau simbol yang diproduksi secara konsisten oleh perusahaan yeah. atau organisasi. Oh, Oke. Okay. Uh, baik itu dengan cara melihat nama, mengamati perilaku atau membaca suatu aktivitas okay. atau melihat bukti material lainnya. Ah, ah, okay. Jadi kalau citra yang tadi itu lebih karena pencitraan ya image. Uh, ya. benar. Nah, jadi sebuah orang punya image seperti apa, nah itu bisa ya. Cuman nah. uh, kita berbicara soal visual ya. Jadi uh, tadi di awal udah oke okay, ya, representasi secara visual dalam uh, bentuk dua dimensi pada intinya ya seperti itu. Nah uh, apa namanya? Saya langsung ke materi. Terima kasih Mas Ali ya. Oke, okay, jadi, uh, nah, uh, citra digital ya, dari sini citra digital, jadi bisa dibilang citra itu bisa disebut sebuah, se sebuah gambar ya, nah, gambar digital, nah, atau gambar itu juga bisa disebut citra ya, jadi pada intinya citra itu adalah sebuah gambar, gambar itu citra, nah, kurang lebih seperti itu ya, cuman di sini kita bahas soal definisinya ya, jadi, uh, hampir sama ya, tadi ya. Lebih ke arah e, representasi visual ya dari sebuah objek. Nah, kalau kita berbicara sudah ada objek pasti ada e, apa ya di capture atau ditangkap ya, ditangkap dengan menggunakan perangkat digital ya. Bisa menggunakan kamera digital maupun kamera smartphone atau alat pemindah lainnya yang dia bisa menghasilkan sebuah gambar digital. Nah, seperti itu ya. Nah, berbicara dengan citra, besar kaitannya ya. Kita berbicara soal sebuah pixel ya. Karena apa? Karena memang citra digital itu terdiri dari sejumlah besar titik atau pixel, di mana setiap pixel memiliki nilai numerik yang menunjukkan mulai dari warna, intensitas cahaya dari titik itu di dalam sebuah Citra nah ee, bertanya nih teman-teman harusnya sudah ngerti e, pixel itu apa sih? Nih pixel itu apa nih kira-kira? Menurut teman-teman pixel itu apa? Pixel itu ee, sebuah apa sih? Gitu kan? Sebuah titik. Oh iya titik itu untuk apa nih? Nah itu. Yang tahu, pixel uh, nih, apa? Kalau pixel itu representasi dari titik terkecil dari satu ah, okay. citra digital atau gambar grafis. Representasi titik terkecil. Nah ini oke okay, nih, ini jawabannya nih. Jadi benar ya apa namanya pixel itu adalah titik paling kecil ya dalam sebuah apa namanya representasi dari sebuah citra ya nah e, titik itulah yang me, meng, apa ya titik yang banyak itu ya titik pixel yang banyak itu yang akhirnya me, apa ya akhirnya menjadikan itu sebuah citra digital menjadikan itu sebuah gambar digital ya nah di titik-titik tadi dia mempunyai e, warna yang berbeda-beda pula ya kemarin sempat saya e, singgung di pertemuan kemarin Terus kemudian dia juga memiliki intens intensitas cahaya yang berbeda beda pula. Terus kemudian dia dijadikan satu ya dalam satu gambar. Nah, dalam satu gambar ini pertanyaan lagi nih. Dalam satu gambar ya, dalam sebuah citra digital itu tadi. Nah, pixel itu terdiri dari pixel ya. Nah, gabungan pixel itu dinamakan apa nih? dinamakan citra, oh ya, oke okay, ya, dinamakan citra. Tapi maksud saya bukan itu. E, jadi gabungan pixel tadi, ya, kalau di jumlah totalnya, ya, nah itu jadi sebuah citra. Tapi yang saya tanyakan di sini e, gabungan dari pixel-pixel tadi itu, nah itu dinamakan apa kira-kira? Klunya adalah misalkan kalau teman-teman lihat di monitor teman-teman di situ ada namanya ukuran. Nah, berarti apa nih? Berkaitan dengan apa nih? Kira-kira. Mungkin yang lain bisa jawab Mbak Yuni, Mbak Ita, Mbak Rafiatun yang cewek di mana nih? apa kira-kira? Nah ini nanti resolusi uh, pak ah benar banget resolusi mas Ali juga lagi ya jadi uh, rangkaian dari pixel tadi ya itu menunjukkan sebuah besar ukuran ya nah besar ukuran tersebut itu dinamakan resolusi nah setiap citra digital ataupun gambar yang bilang high resolution atau low resolution nah itu bebas Nah, itu adalah besar dari banyaknya pixel yang ada dalam sebuah citra itu tadi. Ya, contohlah misalkan gini, kalau teman-teman membeli sebuah kamera, eh, smartphone lah atau kamera ya, pasti di, di situ ada menunjukkan angka dari kualitas fotonya, kameranya, ya ya kan ditunjukkan misalkan kamera depan itu ya besarnya adalah 8 megapiksel. Nah, besar 8 megapiksel itu adalah resolusi dari citra itu tadi. Jadi resolusi dari kameranya itu adalah 8 megapiksel. Resolusi itu bukan bukan kita bilangnya oh tahun depan resolusi tahun depan apa nih ya, nah, bukan ya. Beda ya. Nah, ini rasanya ranahnya ke komputer ya. Nah, jadi apa namanya di kamera itu tadi dia memiliki resolusi Nah, resolusi itu didapat dari apa? Didapat dari antara penjumlahan seluruh titik pixel itu tadi, ya. Makanya kalau teman-teman lihat biasanya di apa namanya eh kamera itu ada namanya 8 megapixel ya, misalkan ya. 8 megapixel. Nah, megapixel saya tuliskan 8 megapixel. Nah, pixel 8 megapixel itu terdiri dari apa? Jadi dia perkalian resolusi mulai dari garis horizon sama garis vertikalnya. Sama dengan misalkan di sebuah foto itu kan ada panjang kali lebarnya ya. Nah, itu dikalikan. Nah, 8 megapixel itu terdiri dari 8 juta piksel ya. 8 juta piksel. Berarti ada 8 juta titik ya dalam satu gambar digital itu tadi. Nah... Terus pembagiannya, gimana Pak? Pembagiannya sebenarnya bebas ya, teman-teman. Ya, biasanya itu 8 juta itu didapat dari, misalkan, teman-teman punya eh, gambar dengan resolusi 4000 dikali 2000 pixel ya, PX ya, dikali ya, pixel, pixel ini ya. Nah, ini adalah yang saya bilang, ini 8 juta. 8 juta megapiksel. Ayah, 8 juta 8 megapiksel atau 8 juta piksel seperti itu. Jadi ini perlu dipahami. Jadi eh, bahkan bukan cuman di apa namanya di sebuah citra saja ya yang mempunyai sebuah resolusi, bahkan layar monitor teman-teman, layar handphone teman-teman dia juga mempunyai resolusi besarnya eh, besarannya ya, Nah, kalau misalkan untuk monitor sendiri, biasanya di ukuran standar itu eh, dia bilangnya full HD ya. Full HD itu nah. adalah dia ukuran 1920 pixel dikali ya kalinya besar dikali 1080 pixel. Nah, inilah ya aku bilangnya. Nah, ini disebutnya full HD. Nah, nah di sini ada berapa total pixelnya? Berarti tinggal 1920 kali 1080 jatuhnya berapa ini? Bentar, kok ini kok belum muncul ya? Eh. Nah, 8 sorry 8 1, dikalikan 1080 nah berarti di situ ada 2 juta 2 73.600 pixel nah mau dibuktikan bisa aja kalau kalau teman-teman slow biar uh, ngeliatin titik-titik satu persatu terus dihitung, nah itu nggak masalah. Cuman lebih enaknya kayak gini hitungannya ya. Kalau membuktikan realitasnya sebenarnya bisa aja, tapi ya capek ya ngitungnya ya. Jadi misalkan kalau sebuah gambar ya, contohlah saya ada di sini ambil gambar ya. Misalkan gambar, nah gambar apa aja, apa saja. Gambar pemandangan deh misalkan. Pemandangan gunung, nah, ini nostalgia ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini misalkan rata-rata diciptakan oleh scanner. Nah, di sini pasti ada ukurannya ya. Ukuran besar pikselnya yaitu 768 kali 432. Berarti dalam satu total gambar ini dia terdapat 768 kali 432 piksel totalnya. Nah, seperti itu. untuk menciptakan gambar ini tadi. Nah, gitu ya. Oke, itu sedikit uh, soal apa itu namanya soal citra ya. Terus kemudian saya bilangnya sebuah pixel ya. Nah, terus kemudian nah citra digital dapat diperbaiki maupun dimanipulasi menggunakan perangkat lunak pengolah citra seperti yang sering teman-teman pakai itu ada Adobe Photoshop atau teman-teman mau menggunakan JIMP juga bisa, nah, cuman yang familiar ya menggunakan Photoshop ya. Nah, dia memungkinkan penggunaan, pengguna untuk melakukan berbagai perubahan pada citra. Nah, citra tersebut terbagi dari terbagi menjadi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada juga citra yang bersifat digital. Nah, bedanya apa? Bedanya lebih ke arah outputnya ya. Nah. Uh, di sini, citra analog, citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, ya. Terus-terusan ada nah, biasanya itu, kalau teman-teman lihat, itu di monitor, teman-teman. Terus misalkan lihat di televisi, lihat di foto sinar X-ray, foto yang tercetak di kertas foto. Nah, itu juga citra analog, lukisan pemandangan alam, hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset. Dan lain sebagainya. Nah itu adalah citra analog, ya. Citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung, ya. Jadi eh, harus ada proses konversi konversi dulu dari analog ke digital, ya. Oke, Mas Hakim, silakan eh, mengikuti, ya. Nah, terus kemudian citra digital itu apa? Nah, citra digital itu representasi dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Ya, sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun yang saya bilang tadi dalam baris dan kolom atau panjang kali lebarnya, ya. Nah, kemudian dengan kata lain, samping sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran sebuah pixel atau titik, nah pada sebuah citra dan seberapa banyak atau kuantisasinya seperti itu. Nah bedanya apa? Jadi eh, kalau citra digital memang dia sudah ada di eh, dalam bentuk eh, apa namanya eh, kita lihat di belakang layar ya teman-teman ya, di misalkan data citra itu, nah itu bentuk digital. Tapi yang di eh, analog adalah yang di perlihatkan seperti itu. Mau lebih dari misalkan foto sinar, terus sudah dicetak mungkin, terus ada juga dalam bentuk lukisan, dalam bentuk CT scan, dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian pengolahan citra ya. Makanya ada namanya pengolahan citra karena memang eh apa namanya citra itu adalah sebuah gambar ya dari suatu objek intinya seperti itu kemudian citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman dapat bersifat bersifat optik berupa sebuah foto bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti pada monitor atau televisi ya atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada media penyimpanan nah jadi citra itu pada dasarnya adalah sebuah gambar ya nah kalau merekamnya menggunakan kamera ya dia menggunakan optik ya sebuah sensor ya jadi sebuah sensor kamera di di kamera pun juga terdapat me, e, besar pixel sensornya ya seperti itu seberapa besar nah itu biasanya kalau semakin besar itu semakin bagus seperti itu, nah, terus kegiatan apa di pengolahan citra, yaitu proses atau kegiatan yang dapat memperbaiki nanti kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia dan komputer agar bisa dilihat. Seperti itu, nah, biasanya lebih ke arah kalau misalkan di fotografi, itu adalah proses editing seperti itu ya, jadi dia memperbaiki kualitas fotonya dan sebagainya, nah. Misalkan kalau teman-teman tahu pernah apa namanya pernah pernah mencoba bidang fotografi ya, nah di fotografi itu sebenarnya untuk citranya itu ada dalam bentuk apa ya dalam bentuk original. Nah, original itu seperti apa pak? Jadi original itu memang filenya benar-benar masih original. Tidak ada pengolahan apapun. Nah, itu ya, tidak ada pengolahan apapun. Nah, jadi sebenarnya di kamera itu, kalau misalkan teman-teman pernah tahu, ya, ada kita untuk memotret itu dua jenis file. Ya, yang pertama, yang pertama ada file RAW. Nah, ini file RAW yang tak sebut itu file original. Ya, tidak ada pengolahan sama sekali nah terus kemudian kalau teman-teman yang selanjutnya itu adalah file jpeg nah ini yang sudah diolah meskipun melalui kamera jadi tanpa kita sadari sebenarnya kamera kita sudah mengelola, tapi outputnya dalam bentuk jpeg kalau outputnya dalam bentuk raw itu dia masih benar-benar for original ya seperti itu nah Uh, bedanya apa, Pak? Bedanya lebih ke arah kualitas karena memang, kalau bisa dibilang, uh, masih original, ya. Masih uh, visual datanya itu masih benar-benar lengkap, ya. Tidak ada kompresi sama sekali di situ. Makanya, biasanya kalau file original, file raw gitu ya, itu biasanya uh, besar filenya, lebih besar beberapa kali lipat dari ada file yang sudah diolah seperti JPEG. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan kalau format RAW itu bisa size-nya bisa di atas berapa ya? Di atas 20 MB, megabyte ya, sekali file atau sekali foto. Bisa di atas itu. Tapi kalau file yang sudah jadi atau file JPEG itu tadi, biasanya itu size-nya itu di antara 4 sampai 10 MB tergantung kameranya. Nah, beda ya, beda dua kali lipat ya karena memang di situ dia visualisasi datanya masih original, masih komplit, benar-benar komplit. Terus perbedaannya juga selain itu apa? Untuk pengolahan citranya juga lebih enak daripada file yang sudah di jadi seperti JPEG itu tadi. Karena apa? Karena dia punya visualisasi data yang lebih lengkap lagi. Dia punya, misalkan kalau file JPEG ya, katakanlah datanya itu cuma ada dalam bentuk 4 MB ya. Jadi dalam bentuk sebegitu. Tapi kalau RAW itu bisa sampai 20 sampai 30 MB satu file foto. Jadi bisa berapa kali lipat ya bisa 4, 5, 6 kali lipat sendiri ya, seperti itu. Terus perbedaannya apa lagi? Nah, kalau file raw dia tidak bisa langsung ditampilkan. Maksudnya di kamera tetap tampil, tapi kalau di komputer dia harus ada proses pengolahan pengolahannya lagi. Nah, seperti itu. Kita berbicara soal itu sedikit ya. Nah, tapi kalau JPEG dia bisa langsung diolah. Bukan bukan bisa langsung diolah. Dia bisa langsung di-preview. Entah itu menggunakan handphone kita, entah itu menggunakan laptop kita, dia langsung ke preview seperti itu. Nanti coba saya share ya di akhir-akhir contohnya seperti apa. Oke, okay, uh, jadi teman-teman uh, sudah paham mengolah citra digital. Nanti kita lebih bermain di arah uh, perbaikan kualitas dari sebuah foto. Terus kemudian kita juga mengolah visualisasi dari sebuah citra atau sebuah gambar itu ya nanti seperti apa kurang lebih seperti itu ya oke okay. uh, sampai sini ada yang mau bertanya dulu lanjut ya oh ya yeah. uh, seperti biasa ya teman-teman nanti uh, mungkin kita selesai di jam-jam setengah tujuh kurang atau setengah tujuh lebih lah ya untuk menunaikan uh, ibadah maghriban dulu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, eh pengolahan citra digital ya yang pasti adalah dia proses pengolahan dan analisis gambar digital dengan menggunakan teknik dan algoritma komputer untuk memperbaiki kualitasnya. Jadi kalau teman-teman tahu di aplikasi yang teman-teman gunakan misalkan Photoshop dia juga punya algoritmanya. Komputernya atau punya komputasinya, ya. Jadi, misalkan kalau teman-teman nanti memperbaiki citra, nah di situ algoritma juga bakalan bermain seperti itu, ya. Nah, dia mengekstrak informasi atau memperoleh pengetahuan baru dari gambar tersebut. Jadi, kalau saya bilang, misalkan kalau teman-teman punya sebuah gambar, ya, usahakan gambar itu benar-benar masih original, atau misalkan kalau teman-teman membuat dengan kamera ya usahakan di foto dengan file raw seperti itu karena memang dia lebih kualitasnya lebih bagus dan dia informasi yang ada di dalam sebuah foto itu juga lebih banyak daripada yang sudah diolah secara jpeg di seperti itu nah eh, nah ini nanti berkelanjutan lagi ya jadi pengelolaan citra Digital merupakan, merupakan proses awal pre-processing dari sebuah komputer visi atau vision, komputer vision namanya. Ada yang pernah dengar komputer vision? Pernah dengar pak, cuman nggak tahu fungsinya buat apa. Nggak tahu fungsinya. Oke, okay. komputer uh, vision ya. Jadi kalau mungkin uh, kita coba cari contoh sederhana deh ya nah uh, jadi kalau teman-teman di mana ya di Jakarta ya di Jakarta itu sudah ini ya sudah uh, bentar sorry sudah mulai uh, jalan ya entah kapan itu ya namanya etilang ada yang tahu etilang ya ada yang pernah kena mungkin di Jakarta itu setahu saya sudah aktif e tilang gitu ya. Nah, e tilang itu gimana Pak? Nah, itu adalah salah satu e proses awal dari pengolahan citra yang nanti e kemudian jadi sebuah komputer vision. Gimana Pak caranya Pak? Jadi komputer vision itu diawali dengan pengolahan citra ya, dia memunculkan misalkan gini. Kalau e tilang itu kan kita bisa kena tilang dari apa? Dari CCTV ya. Benar ya bener nggak Ya. Oh, ada, iya, yang pernah, bener. ada yang pernah ada yang pernah kena eh, tilang mungkin tiba-tiba dikirimi surat cinta. Kalau saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman saya itu jadi sekarang polisi nilangnya tinggal ngirim surat cinta aja ke rumahnya katanya seperti itu. Kalau di tempat saya sih belum ada ya di Jogja belum benar-benar ada tapi kalau di Jakarta sudah mulai banyak eh bentuknya etilang eh, nah saya sedikit jelaskan gimana sih, Pak, prosesnya. Jadi, prosesnya dari awal itu adalah eh, apa ya? Dari citra itu mengambil sebuah gambar, ya, eh, dari sebuah eh, kamera itu mengambil sebuah citra, ya. Jadilah itu citra gambar, ya, dalam bentuk foto, misalkan seperti itu. Nah, kemudian, computer vision bertugas adalah untuk memproses. Memproses itu gimana, Pak? dia mem mem menemukan ya menemukan beberapa eh, gambar ya kalau misalkan e-tilang eh, kan mesti ada indikatornya ya kalau kena tilang itu kalau tidak menggunakan helm mungkin terus eh, menerobos lampu merah tidak menggunakan sabuk pengaman terus mungkin main handphone pas saat berkendara mungkin itu ya beberapa eh, indikatornya ya nah. Komputer vision bertugas seperti itu. Jadi dia melihat gambar mana sih mobil yang tidak menggunakan eh, apa namanya menggunakan seat belt, seat belt ya, seat belt ya, sorry, seat belt. Nah mana sih yang tidak menggunakan seat belt? Nah, komputer vision mengolah tersebut ya. Dia mempunyai beberapa dataset ya, dataset itu semacam database ya. Dia ya, yang e, menunjukkan kalau orang nggak pakai sabuk pengaman jatuhnya seperti apa sih, nah gitu ya. Nah, jadinya kan kalau tidak pakai sabuk pengaman kan mesti tidak ada yang di atas dadanya gitu ya, kan kalau sabuk seat belt itu menyilang di dadanya. Nah itu misalkan seperti itu berarti otomatis komputer vision men menerima, Nuh, ini orang yang tidak memakai e, apa namanya. Uh, Seatbelt, misalkan. Nah, akhirnya dia bisa kena tilang, bukan yang apa ya, bukan yang seorang polisi itu nyari persatu, satu persatu, nih ya. Nah, kalau misalkan uh, orang kan atau manusia nyari satu persatu, banyak itu kan Yo jadi PR ya, teman-teman ya. Bener nggak ya, misalkan dalam satu hari ini ada berapa kendaraan yang lewat, ada berapa juta mungkin berapa ratus ya kendaraan yang lewat. Dia lihat satu persatu fotonya. Oh ini enggak pakai. Ah, pegel ya. Manusia pegel ya. Nah, makanya ada computer vision. Ya, jadi dia yang proses eh me, apa namanya? melihat ya, melihat oh orang-orang ini yang enggak pakai nih. Nah, terus kemudian dia tahu dia eh apa namanya? eh munculkan nah, Manusia itu tugasnya cuma memverifikasi. Oh benar nih dia tidak bisa uh, tidak menggunakan uh, apa namanya seat belt misalkan karena udah kelihatan. Nah algoritmanya seperti itu ya. Jadi Manusia cuma memverifikasi, tapi e, dari misalkan selama sehari, dari seribu foto atau mungkin satu juta foto, ya. Nah, computer vision bekerja menurut algoritmanya, dia punya beberapa data set, seperti apa saja bentuknya, ya. Itu bisa, nah, data set itu tadi, eh, apa namanya, bukan data set. Nah, foto-foto itu tadi dikumpulkan, oh, ini, 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 ini. menurut data set yang tidak menggunakan seat belt. Nah, manusianya cuma memverifikasi, "Oh iya, beneran dia tidak menggunakan seat belt. Oh iya udah kena, nomor polisinya berapa? Dicari alamatnya mana? Terus nama pemiliknya siapa? Dikirim surat cinta." Seperti itu. Itu contoh sederhana nah, ya. Jadi itu adalah perkembangan salah satu eh apa ya? Proses dari pengolahan citra digital juga, terus kemudian ada Uh, computer vision dan machine learning yang berjalan di situ hingga memunculkan hingga apa ya memudahkan manusia lah ya saya bilang ya seperti itu. Nah uh, apa namanya benar ya uh, di Jakarta itu sudah mulai ya etilang ya etilang coba kita cari etilang ya etilang uh, Jakarta lah ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya teman-teman ya. Jadi dari kamera CCTV ya, dia memproses gitu ya. Terutama di beberapa lokasi, apalagi lokasinya yang banyak gitu ya. Nah, dia, nah ini bentuk komputer uh, computer visionnya. Jadi dia bisa melihat ya sampai ke arah detailnya ya. Dia di zoom beberapa kali gitu ya. Oh ternyata orang itu tidak mem mem menggunakan seatbelt meskipun dia kena kaca hitam gitu ya, dia masih bisa diproses. Karena ada namanya computer vision ya. Nah, dia cek satu persatu nih seperti ini nih. Ya, dia cek satu persatu, dia tahu nomornya berapa, terus kecepatan ya. Kecepatan ada ya kalau misalkan beberapa jalan yang memang eh, apa namanya? beberapa tempat itu maksimal lajunya segini itu ada ya ada enggak sih saya soalnya kurang e, mengetahui di sana soalnya posisinya. Nah, ini contohnya ya. Nah, dia kelihatan tidak menggunakan seat belt ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah sangat meringankan e, apa namanya meringankan manusia pekerjaannya kalau manusia yang kayak gini ngelihat satu persatu bukan cuman beberapa posisi ya bahkan banyak beberapa CCTV nggak mungkin satu orang itu ngelihat seribu dua ribu foto dicek satu persatu nah, capek ya teman-teman ya seperti itu nah itu salah satu bentuk dari sebuah computer vision nah Kemudian, kebutuhan akan citra digital semakin meningkat, ya. Demikian untuk alat-alat yang diperlukan, ya. Contoh yang simpel tadi, untuk kebutuhan di lalu lintas juga sudah mulai diterapkan, ya. Mungkin masih saat ini, mungkin masih ada di Jakarta, ya. Nah, untuk perkembangannya, pasti nanti di daerah-daerah juga pasti sudah mulai berkembang, karena memang kayak gitu itu memang prosesnya nggak sebentar ya karena memang banyak apa namanya harus membuat banyak lokasi kalau di Jogja itu sudah menerapkan sih sebenarnya cuman cuman beberapa titik dan lokasi saja dan itu pun juga belum sampai integrasi ke kayak apa ya kayak benar-benar ditilang gitu loh itu masih belum tapi kalau Jakarta ya benar-benar ditilang saya kemarin sering ngelihat teman saya itu ya itu dapat surat cinta katanya nggak tahu nggak apa di situ kan pasti terbuk kelihatan ya buktinya ya oh eh, pas di jalan ini saya memang nggak pakai eh, belt gitu ya oh memang benar ya udah pasti ditilang nah, seperti itu. Nah, e, contohnya banyak alat yang menggunakan citra digital ya dari e, bidang kedokteran, penginderaan bumi, robotik, film, game dan lain-lain dan bahkan hampir semua e, aspek juga sekarang e, apa ya sudah e, menggunakan citra ya untuk kebutuhan alat-alatnya. Kenapa ya saya bilang seperti itu? Karena memang e, dari segi visual itu lebih cepat, ya, lebih cepat orang itu e, menerjemahkan, terus kemudian sebuah mesin learning itu juga menerjemahkan. Karena memang visual itu lebih cepat daripada algoritma dalam bentuk e, tulisan, mungkin atau dalam bentuk e, teks seperti itu. ya. Nah, bidang-bidang tersebut pasti membutuhkan alat semacam kamera ya yang digunakan untuk kebutuhan analisis sehingga memungkinkan untuk pengguna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi kayak tadi di CCTV itu eh, pasti ada kamera CCTV-nya itu pasti ya. Nah, terus kemudian misalkan kalau di alat yang lain alat eh, medis misalkan di dalam eh, sinar X-ray itu juga pasti ada kameranya. Bahkan saya juga kemarin uh, sempat, uh, apa ya, sempat uh, menemani, menemani uh, siapa, jadi saya ada alat namanya ini, skin analysis, ada yang pernah tahu? Skin analyzer, ada yang tahu enggak? Itu biasanya digunakan untuk mendeteksi, uh, jadi kalau teman-teman di facial, tempat treatment facial itu ya, ada yang pernah mungkin yang cewek-cewek ini, Mbak. Mbak Yuni, Mbak Rafiatun atau Mbak Ita nih ya. Jadi jadi di tempat treatment and facial itu ada namanya skin analyzer. Ya dia bentuknya seperti monitor tabung ya. Skin analyzer ya. Nah, ini bahkan juga sudah ada aplikasi AI-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, ada alatnya ya. Ini ya bentuknya seperti ini ya. Jadi kita masukin muka kita ya. Nah, muka kita kita masukin nanti di di cahaya terus kemudian difoto menggunakan kamera. Nah, di situ untuk mendeteksi apa? Untuk mendeteksi kulit muka kita itu seberapa. Nah, nanti ini hasilnya seperti ini. Nah, ini juga salah satu pengolahan namanya ke arah image processing atau uh, image analysis ya. Jadi dia bisa mengetahui orang ini, oh jerawatannya di sini, terus kemudian ada beberapa warna kulit yang ini kayak apa ya, kalau kulit itu apa warnanya, kayak kebakar ya, atau mungkin ya gitulah ya, atau mungkin pulang sehat lah ya, saya kurang tahu ke arah sana. Nah itu ada beberapa analis di situ. Ada yang pernah nyoba mungkin di sini? Jadi bentuknya seperti ini, skin analyzer ya nah eh, saya lanjut lagi sedikit ya teman-teman terus kemudian eh, nah di sini ya oh sorry kebanyakan nah ini pasti eh, sebelum itu semua terjadi ada eh, pengolahnya berdasarkan input dan outputnya ya inputnya seperti apa outputnya seperti apa ya yaitu ada namanya eh, image processing ya terus kemudian ada computer vision ada image analysis, ada image understanding. Nah, yang bermain apa? Kalau di image itu, nanti arahnya ke arah grafika komputer, yaitu image processing dan computer vision. Tapi, kalau dari deskripsi, ada image analysis dan image understanding, itu lebih ke arah data mining outputnya, seperti itu. Nah, ya. Jadi contohlah tadi, misalkan kalau teman-teman lihat etil yang tadi, ya itu adalah salah satu bentuk komputer vision, misalkan seperti itu. Terus kemudian melihat wajah, ya itu bentuknya image analysis, ya seperti itu. Nah kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada image processing, ya dia memiliki input dan output berupa citra. Jadi input dan output outputnya pasti berupa citra. Contoh, sebentar azan ya eh uh, izin 5 menit ya ya. Oke. Okay. ke tempat saya baru azan. tes tes, oke baru selesai ya. Oke saya lanjut ya tadi sampai image processing. Jadi image processing dia memiliki input dan output berupa citra. Maksudnya apa? Jadi misalkan kalau teman-teman mengolah sebuah foto ya atau sebuah gambar, dia kan inputnya menggunakan sebuah citra ya. Nah outputnya juga bisa berupa citra ya. Jadi dia juga mengeluarkan proses editing, proses apa namanya perbaikan dari sebuah foto seperti itu? Jadi, transformasikan ke bentuk citra yang lainnya. Jadi, hampir sama, cuman mungkin di sini bedanya lebih ke arah mau dibuat citra yang seperti apa, nih, gitu ya. Misalkan ada juga mau dibuat. Dari full color dibuat ke hitam putih juga bisa, dari hitam putih dibuat full color itu juga bisa. Nanti tergantung kebutuhannya. Nah itu adalah image processing. Jadi dia memiliki input dan outputnya berupa citra yang sama seperti itu. Oke. Okay? Nah terus kemudian saya lanjut ke arah computer vision ya. Nah ini yang saya bilang tadi di etilang tadi ya. Nah, kalau di sini membuat komputerisasi penglihatan manusia atau membuat citra sebenarnya ya, penglihatan manusia menjadi citra digital. Nah, bisa jadi ya. Jadi kayak misalkan di etilang tadi kan ya, dia kedeteksinya seperti ini ya, e, algoritmanya ya. Dia bisa tahu sampai ke arah detail ya. Mana tadi ya? E, seperti ini ya, ya. Nah, jadi, nah ini kan kelihatan ya Uh, orang ini itu tidak menggunakan silbet yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dia menggunakan. Nah, ini baru kelihatan ya seperti itu. Ya, jadi uh, di situ uh, inputnya berupa penglihatan manusia dan outputnya berupa citra digital. Nah, biasanya digunakan oleh kamera CCTV. Kalau di sini dalam kasus menghitung jumlah mobil yang sedang berjalan, ya melihat. Uh, yang melakukan kesalahan yang mana nih kan gitu kan. Terus kemudian juga bisa diterapkan untuk di apa namanya di bidang yang lain, misalkan dalam hal apa namanya rongsen manusia ya di di X-ray atau di sinar X-ray, nah itu juga bakalan kelihatan ya isi dalam Uh, tubuh manusia yang tidak bisa kita lihat, ya gitu ya. Tapi dalam bentuk komputasi juga bisa, itu masih bisa dilihat seperti itu. Cuman di situ, outputnya adalah berupa citra digital seperti itu. Itu adalah komputer vision, dan banyak lagi komputer vision. Teman-teman mau bikin apa? Misalkan... Uh, tentang apa ya tentang pengolahan apapun misalkan itu banyak sebenarnya bisa bisa diterapkan berbagai bidang untuk komputer vision. Nah terus kemudian nah di sini yang saya bilang tadi uh, image analysis ya image analysis ini berupa tadi uh, apa namanya analisis dari sebuah wajah manusia ya nah dia memiliki input berupa citra dan output berupa hasil deskripsi pengukuran terhadap citra tersebut ya dia mengeluarkan uh, outputnya apa saja nah kalau di sini kan dia mengeluarkan beberapa output ya ini dalam satu citra yang sama dia dikonversikan dalam berbagai bentuk dari mode RGB terus mode uh, R red green rednya saja greennya saja bahkan juga dalam bentuk apa ya ntar coba tak kedekan. Nah dalam bentuk UV, dalam bentuk RGB spot, RGB wrinkle, tel tel texture, sensitive area dan sebagainya dia mengeluarkan eh, apa namanya eh, deskripsi hasil terhadap pengukuran citra itu tadi. Nah citra wajah dianalisis untuk mendapatkan fitur wajah seperti kalau ini kan dia lebih ke arah ke arah face recognition ya teman-teman ya nah di situ uh, kelihatan uh, fitur wajahnya terus kemudian uh, jarak kedua uh, matanya jarak dari mata ke hidung dan sebagainya lebih ke arah face recognition sama dengan misalkan sekarang kan teknologi face recognition itu banyak ya misalkan kalau teman-teman yang menggunakan smartphone yang sudah ada Fitur face recognition itu kan kita bisa buka kunci, kita bisa uh, apapun dengan face recognition kalau kalau dulu kan cuman dalam bentuk fingerprint sensor ya, jadi dia menggunakan uh, pengenalan pola kalau itu dalam tahapan pengenalan pola dia jadi pengenalan sidik jari fingerprint sensor kalau sekarang kan sudah ke arah face recognition atau face detection seperti itu. Oke, okay, terus kemudian uh, image understanding ini lebih ke arah si tingkat tinggi dari citra tersebut, jadi lebih ke arah uh, kalau teman-teman lihat itu biasanya uh, dia bisa mengetahui ya tingkat uh, apa ya tingkat. Uh, orang tersebut sedang apa? Ini misalkan sedang menangis, sedang sedih, sedang senyum, bahkan tertawa. Itu bisa, bisa kelihatan dari mimik wajahnya. Nah, itu kita bisa melihat uh, seberapa uh, besar, gitu ya. Itu adalah image understanding. Terus kemudian eh, penerapannya. Jadi kalau di awal mula citra digital itu mulai dari sekitar tahun 1960-an ya. Ini kemarin di grafika sempat saya share juga ya. Nah, diluncurkan komputer yang mampu melakukan pengolahan citra ya. Terus kemudian dia bisa mengolah citra waktu itu. Terus tahun 1964 terjadi pengolahan citra berupa perbaikan kualitas citra bulan dari distorsi di laboratorium Jet Propulsion. Citra bulan kemudian dikirim oleh pesawat ulang-aling Ranger 7. Nah ini mungkin berkaitan dengan sejarah ya. Jadi eh, seperti itu. Terus kemudian dalam bidang biomedis tomografi terkomputasi atau CT. Ken. Nah, itu bisa mendeteksi mulai dari tumor, kanker, rahim, penyakit paru-paru, sampai yang lain-lainnya. Dia menggunakan perpolaan citra digital yang merepresentasikan sinar X-nya, seperti itu. Terus di sini juga ada 3S, Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Dia mampu mendapatkan citra organ dalam tubuh manusia lebih jelas lagi. Nah, ini biasanya eh, digunakan untuk eh, apa ya? Kalau teman-teman tahu, USG ya. Jadi, kita bisa melihat, eh, apa namanya, bayi dalam kandungan. Terus, dia juga bisa melihat bentuk bayinya seperti apa, sampai eh, dia sedang ngapain. Itu juga bisa kelihatan, ya, kadang-kadang, ya. Bentuk mukanya seperti ini, ya, gitu-gitu itu dalam bidang biometris. Terus, kemudian, eh, penerapan di bidang yang lain, bidang penginderaan jarak jauh. Nah, ini biasanya dikirim oleh, eh, digunakan untuk informasi sumber-sumber alam seperti perairan, pertanian, pertanian, kelautan, mineral, hutan dan geologi yang diperoleh dari analisis citra terhadap citra satelit. Sama dengan misalkan kalau teman-teman tahu kalau di pesawat terbang ya itu kan ada radionya ya, radio seperti apa ya namanya ya radar ya, nah radar itu kan dia mendeteksi nih kira-kira uh, ini cuacanya sedang hujan sedang bagus atau tidak bisa dilakukan penerbangan atau tidak nah biasanya dianalisis lewat itu tadi nah cuman di sini kan analisisnya lewat satelit ya seperti itu nah jadi kan biasanya ada ya kalau misalkan sebelum uh, di eh, industri seperti itu sebelum uh, apa namanya sebelum Sebelum terbang itu dipastikan dulu cuacanya seperti apa agar e, tidak ada kendala apapun, misalkan seperti itu. Terus kemudian bisa juga ke arah informasi bencana alam, kerusakan alam, pencemaran hingga polusi udara. Terus kemudian eh, dalam informasi batas laut dan udara suatu negara yang saya bilang tadi ada namanya radar seperti itu. Terus kemudian uh, bidang biometrika, teknologi pengamanan sistem ini lebih ke arah uh, itu ya uh, ada namanya face de face recognition atau face detection ya. Jadi uh, buka kunci di sebuah smartphone itu mendeteksi wajah seperti itu. Terus penggunaan dan pemanfaatan sidik jari, iris wajah untuk identifikasi seorang. Seorang jadi misalkan kalau di dalam dunia forensik ya, teman-teman ya, di dunia digital forensik. Misalkan kalau teman-teman lihat eh, orang kebakaran itu kan kita tidak bisa tahu ya, eh, orang ini siapa sih, yang paling simpel kita bisa mendeteksi lewat sidik jari. Nah. E, bersyukurnya gini, setiap sidik jari manusia itu tidak ada yang sama ya jadi e, Tuhan itu menciptakan semua sidik jari orang itu berbeda tidak ada sama ya bentuknya seperti apa makanya kan itu yang paling simpel ya sangat i, sangat istimewa ya seperti itu terus kemudian dalam bidang visual dan desain desain visual bangunan sebelum bangunan asli berdiri seperti yang kemarin sempat saya share soal eh, apa namanya penggunaan modeling dalam grafika komputer seperti itu teori grafika itu ya terus kemudian nah ini contohnya ya eh, di sini ada beberapa alat ya ada MRI scanner terus ada buat X-ray nah di sini digunakan untuk hal yang lebih lanjut nah misalkan eh, nah ini kan kita ngelihat otak manusia ya otak manusia itu dan kenapa atau uh, ada apa itu kan kita bisa tahu. Nah, seperti itu. Terus kemudian nah pencarian. Nah, ini biasanya digunakan uh, untuk mencari orang dapat mempermudah dengan menggunakan drone. Agar jarak pandang lebih luas dan bisa menemukan menemukan seseorang lebih cepat. Nah, misalkan dalam atas. Terus misalkan kalau hasil satelit hasil citra satelit sebelum dan sesudah tsunami yang melanda Aceh, nah waktu itu kelihatan ya ini proses bencana alam itu seperti apa. Bahkan kemarin juga saya sempat coba lihat gitu ya bencana di mana itu yang gempa itu ya itu bisa kelihatan juga dari atas gitu ya. Nah, dia banyak eh, banyak bangunan robo dan sebagainya seperti itu. Nah terus kemudian eh, tadi biang video bi bi biometrika ada fingerprint sensor, ada face recognition sensor, ada iris scanner. Nah ini biasanya digunakan dalam bentuk teknologi keamanan nah seperti itu ya jadi eh, kalau sampai saat ini eh, sudah mulai banyak ya jadi eh, kalau teman-teman lihat di film-film ya ini berbicara film-film itu iris scanner itu memang ada ya dia eh, berangkas itu menggunakan eh, mendeteksi eh, iris scanner untuk eh, membuka kunci gembok itu memang ada kemudian face recognition untuk membuka. Yang paling simpel kalau teman-teman di sini menggunakan smartphone yang sudah ada face recognition kan bisa nggak kecolongan. Nah, seperti itu. Terus ini naik dulu fingerprint ya, zaman masih... Sekarang juga masih sering digunakan ya fingerprint sensor itu ya. Di smartphone-smartphone itu banyak, cuman aku nggak tahu modelnya itu fingerprintnya itu di dalam LCD-nya. Kan keren banget ya, seperti itu. Kalau dulu di eh, Apple itu kan dia memang bentuknya di tombol ya, nah, tapi kan sekarang sudah ke arah eh, smartphone kan ada yang di belakangnya. Misalkan ya itu ada fingerprintnya juga, terus kemudian di iPhone itu di tombolnya juga ada, tapi kan sekarang sudah ada sampai ke arah fingerprint itu di LCD-nya. Kan sangat keren banget, eh, apa namanya eh, teknologi untuk pengolahan citra digitalnya seperti itu terus kemudian nah ini ada VR virtual reality, ada augmented reality, ada mixed reality ya. Ini juga salah satu pemanfaatan untuk pengolahan citra digital. Yang pertama adalah VR atau AR dulu deh. Nah, kalau teman-teman tahu AR itu kan eh, sekarang banyak dikembangkan ya. Jadi augmented reality itu kita tinggal men-scan ya. Misalkan itu banyak diterapkan di buku-buku saat ini di buku ya di buku misalkan buku digital lah ya bilangnya ya nah kalau temen-temen nah, pernah mungkin pernah nyoba ya ada yang pernah nyoba ya jadi ngescan ada aplik ada aplikasinya tentunya ngescan buku dia tiba-tiba muncul pop up 3D nya nah itu adalah salah satu bentuk eh, pengolahan citra juga ya dalam bentuk eh, gambar seperti itu ya jadi bisa muncul nah kayak gini itu ya Uh, banyak diterapkan di media pembelajaran saat ini dalam bentuk buku bahkan uh, teknologi di pendidikan ya uh, edukasi itu juga banyak menerapkan seperti itu biasanya sih kalau kayak gitu itu di awal itu sudah ada kelihatan oh nanti ini dia mengandung uh, teknologi AR-nya ada teknologi AR-nya nah itu bisa kita scan itu bakal mengeluarkan muncul pop up bahkan kemarin ada yang sempat bilang ya tapi ini kemarin sempat tak buktikan dan itu Kayaknya belum ada. Jadi eh, ada teknologi AR itu di uang 100 100000 yang baru. Ada yang tahu nggak? Eh, bukan 100000 ribu 75000 Uang 75000 ada AR. Ada Augmented Reality-nya. Nah, ini ya. Jadi dia katanya sih cuma tak buktikan. Saya belum menemukan. Nggak tahu ini beneran atau bohongan ya. Di situ muncul lagu Indonesia Raya, terus kemudian dia juga muncul video tentang uh, lagu Indonesia. Ada yang pernah membuktikan, gak? ya? Jadi, uang 75.000 Rp ribu dia bisa nyanyi, katanya seperti itu. Tapi, pernah tak buktikan, ya? Nggak ada ini, nggak tahu nih. Uh, mungkin ada beberapa edisi khusus yang memang ada, ya. Karena kalau AR itu kan, dia ada uh, apa namanya, uh, semacam semacam bentuk citra fisiknya ya yang nanti diolah bisa muncul untuk jadi AR-nya seperti itu. Terus kemudian VR ya, VR virtual reality ya, nah teknologi yang menggunakan teknologi komputer untuk menciptakan lingkungan yang disimulasikan. Yang saat ini lagi tren itu adalah dunia meta, metaverse ya. Dia menggunakan kacamata VR ya. Terus kemudian jalan-jalan di dunia virtual ya seperti itu ketemu orang bisa ber uh, ngobrol sama orang dalam dunia VR ya otomatis cuman di sini kalau VR tetap harus ada uh, alat bantu ya ada kacamata VR ada headset VR yang memang dia terhubung bahkan juga kalau di dunia game itu ya itu adalah tambahnya Nah seperti itu. Nah, itu ya, itu salah satu bentuk VR. Nah, kalau MR itu adalah mixed reality. Ya, merupakan penggabungan dari teknologi AR dan VR secara bersamaan. Nah, jadi dia meng menggabungkan antara VR dan AR seperti itu. Itu adalah mixed reality. Nah, itu sedikit ya soal uh, citra digital ya dari mulai uh, definisinya hingga pemanfaatannya dan Segala macam seperti itu, oke. Okay, uh, sampai sini, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Halo, masih on ya? Paham ya, teman-teman? Ya, on point ya. Halo, halo, Pak. Aman ya, insya Allah, Pak. Oke, okay, insya Allah, oke. Okay, uh, jadi, uh, apa namanya? Seperti yang saya bilang kemarin, uh, untuk disiapkan aplikasi, ya, saya kemarin sempat bilang menggunakan MATLAB, ya, teman-teman. Ya, bener ya, halo. Yep. Iya, menggunakan MATLAB ya. Nah, eh, karena saya lihat beberapa MATLAB itu agak susah digunakan, saya mulai coba ganti saja. Jadi nanti teman-teman silakan bisa dipersiapkan, coba dicari juga ya untuk aplikasinya. Nah, kali ini adalah menggunakan eh, namanya Visual Studio. Ya, ada yang pernah pakai mungkin? Nah, di Visual Studio nanti itu ada basic untuk ke arah ada frameworknya, ya. Ada frameworknya di situ untuk, untuk Python dan uh, OpenCV, ya, seperti itu. Jadi nanti bisa di-browsing, nanti saya share dulu, ya. Nah, ini muncul, ya nah ini adalah aplikasi Visual Studio Visual Studio Code nanti bisa dicari ya teman-teman ya nah ini adalah lembar kerjanya ya ini lebih saya pakai juga lebih enteng dan lebih ringan jadi kayaknya semua teman-teman bisa pakai meskipun menggunakan hardware yang agak eh, rendah itu masih bisa nah terus kemudian di, di apa namanya di di sini ditambahkan framework untuk ke arah bahasa pemrograman Python dan OpenCV ya. OpenCV itu adalah salah satu framework yang digunakan untuk eh, apa namanya kebutuhan banyak hal, bukan cuma image processing, bisa terus kemudian eh, machine learning juga bisa, terus kemudian digunakan untuk Image analysis atau computer vision juga bisa nanti, ya. Jadi, kita nanti belajar buat eh, pengolah citra digital menggunakan aplikasi ini dan eh, menggunakan Adobe Photoshop di mix seperti itu, ya. Oke, jadi nanti bisa di-download, bisa dicari namanya visual studio. Terus, kemudian teman-teman eh, ini bentar, saya browsing gini aja, ya. Nah, teman-teman silakan download untuk yang menggunakan Windows atau menggunakan Mac itu terserah. Jadi pertama download Visual Studio-nya dulu ya. Nah, Visual Studio ini gratis tidak bayar. Visual Studio. Nah, di website ini teman-teman bisa download. Ini saya kasih kirim link-nya ke eh, sorry sorry. Belum saya share ya. Nah, ini bentuk Visual Studio ya. Nah, jadi teman-teman bisa eh, klik ini, di dulu Visual Studionya. Nah, nanti di sini bakalan ter apa namanya? tergantung untuk kebutuhan Windows bisa, Linux bisa, macOS juga bisa, tergantung teman-teman mau mau di mana perangkatnya. Terus kemudian habis itu teman-teman install kembali namanya OpenCV ya. OpenCV Open CV ya, seperti ini ya, nah ini digunakan untuk mesin learning ya, teman-teman tinggal cari Open CV, atau sebenarnya kalau di Visual Studionya sebenarnya gampang, tinggal teman-teman download, cuman eh, caranya itu nanti teman-teman masukin source code ya, kalau punya saya sudah saya install soalnya, atau mungkin gini deh, coba eh, saya share menggunakan terminal ya. Jadi itu menggunakan oh. CMD ya. Kalau di Windows CMD, kalau di Mac itu menggunakan terminal namanya. Nah, teman-teman nanti bisa di searching di YouTube ya cara installnya gimana. Gampang banget dan tidak ribet. Nanti tinggal tinggu, tinggalin apa? Tinggal ikutin instruksi saja seperti itu ya. Nah instal OpenCV, OpenCV on Visual Studio. Nah nanti teman-teman tinggal masukin. Nah nanti apa aja yang perlu disiapkan? Yang disiapkan itu adalah eh, yang pertama. Visual. Ya, QOL-nya menggunakan Python ya. Nah, ini teman-teman tinggal ke... Ini suaranya masuk nggak ya? Nggak ya? Suara dari YouTube-nya masuk nggak? Nggak. Nggak, Pak. Nggak ya? Nah, teman-teman tinggal buka CMD-nya, terus kemudian nanti di sini ada source code-nya ya. Nah, tinggal ikutin aja ya. Nah, Misalkan di sini teman-teman install Python dulu, ya. Nanti bisa diikutin dari awal. Gampang banget, nah. pip install itu adalah untuk install Python-nya, nya Nah, ini nanti proses install harus ada koneksi, ya, dibantu koneksi. Nah, ini uh, sudah terinstall, ini terus kemudian uh, dia install uh, matplotlib untuk library-nya. Nah, baru install OpenCV, Python yang terakhir seperti itu. Oke, nanti silakan dicoba banyak tutorialnya, terus kemudian kita minggu depan saya harapkan sudah ready semua ya, teman-teman. Untuk aplikasinya ini jadi bisa kita praktekkan bersama-sama seperti itu. Oke, oh, paham. Paham ya? Tenang, ini lebih gratis dan lebih enteng, lebih ringan. Sudah saya buktikan soalnya. Daripada MATLAB. MATLAB itu filenya juga besar. Terus, eh, nah yang penting teman-teman disiapkan dulu. Eh, nanti sudah ready untuk MATLAB. Eh, MATLAB, sorry. Untuk Visual Studionya sama untuk Python-nya. terus kemudian OpenCV ya nah, ini jadi dia menggunakan uh, Python ya, terus kemudian menggunakan uh, nah ini nanti bahasa pemrograman sedikit aja nggak usah yang ribet-ribet ya seperti itu ini uh, digunakan untuk pengolahan citra, oke? Okay? Nanti bisa teman-teman pelajari, ya. Jadi, eh, minggu depan silakan dipersiapkan. Ini menggunakan komputer semua, ya, atau menggunakan laptop, ya. Paling enggak, ya. Oke, okay. baik, Pak. Eh, baik, ya. Oke, okay, seperti itu. Eh, jadi, silakan disiapkan. Mulai minggu depan, kita untuk mencoba. Eh, Uh, bermain visual studio dengan uh, OpenCV ya jadi lebih ringan lebih enak jadi kita uh, belajar untuk image processing terus kemudian uh, pengolahan citra juga citra gambar seperti itu ya dan silakan di download gampang kok nggak ribet oke okay, uh... Sudah setengah tujuh ya, teman-teman. Uh, mungkin sebelum saya cukupkan, ada yang mau bertanya dulu. Ada yang belum presensi ini tadi? Tadi Mas Abdurrahman sudah. Ada yang baru lagi mungkin? Baru datang ada nggak kira-kira? ntar saya stop dulu. Mas Abdurrahman sudah, Mbak Ko, oh, Mbak Ita, Mbak Ali, Mas Yun, Mbak Yuni, Mas Mufid, Mas Edi, Konsianus, Kolis. Oh masih masih sama ya. Berarti tambahnya tadi cuma Mas eh, Abdurrahman Hakim ya. Oke seperti itu ya teman-teman ya. Nanti eh, untuk eh, apa namanya untuk mungkin beberapa linknya saya kasih di di grup saja biar teman-teman nanti segera di mulai dikerjakan ya di dulu paling nggak punya dulu grafika eh grafika pengolah citra pengolah mana grupnya ya nah, saya kok nggak kok hilang ini grupnya ini yang mana ya gara-gara banyak grup ini Nah, ini keras karyawan. Oke. Okay. Nah, teman-teman bisa download di situ untuk source YouTube-nya. Terus kemudian untuk visual Studio-nya dia silakan dicoba juga ya. Jadi eh, minggu depan sudah ready seperti itu ya. Baik, eh, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman eh, silakan dicoba ya. Silakan diinstal. Atau mungkin yang mau nyoba, nyoba dulu juga. Monggo, silakan, nggak apa-apa, di YouTube tutorial banyak sebenarnya seperti itu. Oke, okay, uh, mungkin itu saja buat malam hari ini. Teman-teman, uh, saya cukupkan dulu. Marilah untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini alangkah lebih baiknya kita dulu tutup dengan doa. Semoga uh, ilmu yang kita dapat bisa berkah ya dan bermanfaat buat teman-teman semua bisa bernilai ibadah seperti itu. Oke okay, uh, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih, teman-teman semua. Uh, sampai ketemu minggu depan, uh, tetap jaga kesehatan ya. Uh, tetap semangat kuliahnya buat teman-teman semua. Izin pamit dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Pak. Sama-sama. Selamat beristirahat ya, guys.